السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. حاضرين والحضرات بمرسى باب السلام TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Babus Salam, alhamdulillah pada tahun ini kita menyalurkan zakat fitrah untuk 800 warga beberapa RT di RW 18 dan di beberapa kelurahan yang dekat dengan Masjid Babus Salam. Kepada para muzaki kita klasifikasikan untuk zakat fitrah. Bayarannya ada yang 50.000, ada yang 60.000, dan ada yang 70.000. Tapi yang kita berikan kepada para mustahik, yaitu satu orang kita berikan beras 3,5 kg jenisnya pandan wangi, dan kita berikan uang lauk pauk sebesar Rp50.000. Pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul 10 sampai dengan pukul 5 sore, dan hari ini hari Ahad tanggal 9 Mei 2021. Kenapa kita bedakan? Karena untuk mengurangi kerumunan warga, karena pada masa ini masih terjadi pandemi COVID-19. Kita menjaga jarak agar tidak berkerumun. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para muzaki yang menitipkan zakat fitrahnya, zakat mal, sedekah dan infak. Ini akan kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Kami doakan semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan ketenangan jiwa kita, diberikan jiwa yang mutmainnah, keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, putra putri kita diberikan putra putri yang saleh dan salehah, rizki kita diberikan rizki yang barokah, rizki yang melimpah dan manfaat, kemudian zakat dan infak serta sedekah kita jadikan tabungan kelak di hari akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.